Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 12 Mei 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Kita sudah berada dalam Kitabul Azkar fi Salawatin Makhsusah, kitab zikir mengikut waktu solat yang tertentu. Sambungnya kita bab yang ke, kalau kita terjemahan dia tulis nombor 3 muka surat 325. Nombor 3 muka surat 325 itu dia panggil zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam kitab Arab dia ni, Babul Azkar Fil Ashril Uwal Min Zil Hijjah. Babul Azkar Fil Ashril Uwal Min Zil Hijjah. Bab zikir-zikir, bacaan-bacaan, amalan-amalan yang patut dilakukan pada 10 hari awal Zul Hijjah. Dia ingat ni, para pelajar, tanda kitab awal Zulhijjah, fadilat dia pada siang hari. 10 akhir Ramadan, fadilat besar dia duduk di malam. Kenapa? Sebab dia ada malam Lailatul Qadr. Hari Zulhijjah ni ada apa? Ada hari Arafah. Ingat, di sini ada hari, di sana ada malam. Dua-duanya mempunyai kelebihan yang tersendiri, yang dua-duanya kita perlu kejar dan hidupkan, insyaAllah. Jangan malas dan jangan jemu sekali-kali. Hidup ni tak lama. Kalau kita tidak gunakan kehidupan kita untuk kebaikan, maka kejahatan akan menguasai. Jadi kalau kita nak suruh hidup kita ni bermanfaat, berguna, kita buatlah yang terbaik. Baik, sambung muka surat 325. Zikir ataupun bacaan amalan pada 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Qala Ibnu Abbas, tanda dulu, ayat suratul Hajj ayat 28. Pelajar-pelajar jangan keliru, dalam kitab terjemahan ni tengok surah Al-Hajj, kemudian dia tulis dalam kurungan 22. Apa tu? 22 tu apa? Nombor surah. Kemudian yang ujung 28 itu nombor ayat. Jangan tukar. Mungkin buka cari ayat 22 tak jumpa. Itu nombor surah, surah yang ke-22, suratul Hajj. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diikuti oleh Imam Syafi'i dan majoriti ulama, mengatakan ayyam ma'lumat yang dimaksudkan hiya ayyamul ashri, iaitulah hari 10 awal bulan Zulhijjah. Maka apa yang patut kita buat hari yang besar ini, hari yang punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, jangan dilepaskan peluang. Sama ada kita berada di tanah air atau berada di tanah haram,
Maknanya orang duduk Mekah di Muhaji ataupun orang duduk di Malaysia, dua-duanya boleh meraih pahala yang besar selain daripada wukuf di Arafah yang memang kita tak boleh pergi kecuali orang jemaah haji. Maka wa'lam annahu yustahabul iksar minal azkar fi hadzal ashr. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan banyak berzikir pada hari 10 awal Zulhijjah ini lebih banyak daripada hari-hari lain, dan lebih lagi disunatkan perbanyakkan zikir pada hari Arafah. Pada hari Arafah, maknanya hari 10 ni banyak dah, masuk 9 Zulhijjah hari Arafah, pertingkatkan lagi amalan kita dan zikir kita. Hadis yang ke-497 dalam kitab terjemahan, qala an-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Tidak ada amalan pada hari-hari yang lain lebih baik daripada beramal pada hari-hari ini. Hari ini itu tulis pelajar, tak dalam kurungan, hari 10 awal Zulhijjah. Hari mana? 10 awal Zulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak boleh lawan juga walaupun berjihad pada jalan Allah. Qal walal jihad, Nabi kata tidak juga berjihad. Maknanya beramal zikir lebih kuat daripada jihad pada saat ini. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai', kecuali orang yang pergi berperang dengan nyawanya, dengan jiwa dan raganya dan hartanya, kemudian kembali tidak membawa satu pun daripadanya. Falam yarji' bi syai', mana dia tak balik-balik lagi, dia mati syahid dah. Tulis, bukan tidak kembali bawa satu pun. Tulis betul terjemahan, walam falam yarji' bi syai', ai lam yarji', maknanya dia sudah mati. Orang ni mati syahid, harta-harta dianya infak dalam peperangan, maka orang ni kita tak boleh lawan dia. Ini adalah lafaz riwayat Al-Bukhari. Hadis ini pastinya sahih. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan lafaz, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada mana-mana hari beramal salih lakukan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada beramal pada hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian timbullah soalan, walal jihad, Nabi kata walal jihad, jihad pun tak boleh lawan. Sebab apa tak boleh lawan? Sebab bulan ni dipanggil bulan haram, ashhurul hurum, para pelajar tanda dia. Dalam ilmu bulan, bulan haji ada tiga, bulan haji, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini dipanggil ashhurul hajj, bulan haji. Satu lagi dia panggil bulan haram. Bulan haram ni ada empat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi oleh kerana dalam bulan haram orang tak pergi jihad, orang tak berperang pada saat itu kecuali darurat, kecuali dalam keadaan terdesak, maka kita tetap kena berperang. Baik, dalam riwayat Abu Daud juga sama seperti itu, hanya lafaz akhirnya diriwayatkan berbunyi min hadhil ayyamil ashr, iaitulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maknanya 10 awal Zulhijjah ni sangat besar kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat?
Belum jawab lagi tu. Jawapan dianya akan kita sebut nanti. InsyaAllah. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ke yang kedua, yang tiga. Hadis 498 dalam kitab Arab 504. Warwina fi musdalil Imam Abi Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi bi isnad as-sahihaini qala fihi. Kami riwayatkan dalam musnad Abi Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, dipanggil musnad Ad-Darimi, dengan sanad sahihaini, sanadnya sanad Bukhari Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal amalu, mal amalu, tambah alif lepas pada mim, alif tu ada alif satu lagi, mal amalu fi ayyamin afdala min al amali fi ashri Zilhijjah. Tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walal jihad, walaupun orang pergi jihad, sama juga hadis seperti di atas. Nabi kata walal jihad, kecuali orang tu keluar pergi mati syahid tak balik-balik, maka dia tak boleh lawan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz Ashri al-Adha. Ashri al-Adha, mana 10 hari sampai ke hari raya al-Adha. Hari raya Adha hari 10. Last dia punya hari kelebihan. Baik. Oleh kerana Imam Nawawi rahimahullah taala ringkas je dalam cerita ni, jadi kita kena detail lah supaya para jemaah tahu nak buat apa dengan hari ini, hari kelebihan yang besar ni. Takkan tahu tajuk tak tahu isi. Ha, kalau tahu tajuk saja tak ada isi, maka kita orang panggil terumbang ambing, nak buat gapo eh? Apa benda yang patut kita buat? Ha, maka insya-Allah kita huraikan penjelasannya ada di belakang tu biiznillah ya azza wajalla. Tengok hadis seterusnya dulu. Qala An-Nawawi rahimahullah. Baik, tadi kita tak sebut di hadis-hadis yang lepas. Hadis 498 tadi riwayat Ad-Darimi. Tulis tanda belajar. Riwayat Ad-Darimi, oh, Imam Nawawi dah sebut dengan sanad sahihai. Hadis ini sahih. Alhamdulillah. Semua hadis-hadis itu sahih. Hadis tentang kelebihan beramal pada 10 hari awal Zulhijjah adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis 499, tulis tepi kitab, pelajar tulis tajuk dia, bacaan zikir yang terbaik pada hari Arafah. Zikir untuk khas untuk hari Arafah, untuk hari Arafah. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa ruwina fi kitab at-Tirmidzi, ruwina fi kitab at-Tirmidzi an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dari kitab Sunan At-Tirmizi daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya Shu'aib, daripada datuknya, tengok cucu ayah tu riwayat, datuk dia tu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil silsilah anak beranak. Kita nak macam itulah. Ayahnya ajar anaknya, kepada anak, anak ajar kepada cucu, cicit, nyak, cek, tak, baru comel.
Tapi satu fenomena anak perhati, sebahagian daripada ustaz, pak lebay kita, tok guru pun, dia alim, ngaji lama di Mekah, ngaji di sini. Bila dia buka pondok ke, dia ada madrasah ke, anak dia ajar atas sekolah sain, tak atas sekolah hak dia mengajar, tak atas di pondok dia. Ada juga yang mengajar sekolah agama tapi pergi ke aliran lain, yang menyebabkan banyak pondok-pondok mati sebab tidak ada pelapis. Tak ada pelapis. Ada setengah ustaz, tuan guru, kitab dia terpaksa kena wakaf, pergi hantar ke majlis agama, hantar ke universiti itu. Ada sebagai mari atas pondok kita ni, kata kenapa? Tak ada pewaris, tak ada pelapis, sebab anak-anak dia tukar channel. Ada orang ngaji sekolah agama tapi tak berminat nak mengajar, boleh jadi pegawai kerajaan, berhenti setakat tu je. Kita mengatakan kita kena belajar, tengok dalam hadis ni, daripada anak, cucu, ayah, tok. Tengok, kita nak susu galuh macam tu. Biar ada kita ni, tok guru, ayah dia tuan guru besar contohnya, anak dia tuan guru kecil, cucu dia biarlah dia juga boleh jadi ustaz-ustaz, kalau tidak tuan guru pun. Jadi kena ada pelajar-pelajar ni, rugi. Jadi ramai orang-orang ni dia punya, dia panggil putus mualat, sebab ayah dia tidak berminat nak hantar anak dia untuk mengaji agama, mengikut aliran yang dia belajar, aliran pondok dan sebagainya. Baik, kita masuk ke cerita kita, itu selengah sikit. Bila ingat ni kena cerita, sebab kalau kita tidak ada rancangan, perancangan, mana-mana pondok pun kesindambungan tidak ada, dia akan mati sebab tidak ada pewaris, tidak ada pelapis. Doakanlah semoga pondok kita ni, pondok Sungai Durian ni, sekarang ni kita sudah generasi kedua. Generasi pertama ayah kita rahimahullah, lah ni anak-anak dia, dan insya-Allah lepas pada ni disambung oleh cucu-cucunya al-bararah al-muwaffaqin insya-Allah. Jadi kita kena ingat lah situ. Baik, masuk ke hadis kita. Stop situ dulu. Kata Nawawi rahimahullah taala, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Amr bin Syu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah, dan sebaik-baik zikir, ucapan yang aku ucap, dan juga nabi-nabi yang datang mengerjakan haji sebelum daripadaku ialah, katalah kawan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serentak ya kata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok bacaan ni menarik, mana doanya? Kita tengok depan ni, maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Kata di da'afat Tirmizi isnadahu, Imam Tirmizi kata sanad dia lemah, sanad dia lemah. Karena itulah para muhakkik mengatakan, para muhakkik mengatakan apa? Hadis ini lemah, tulis itu pelajar. Tapi dia naik kepada darjat hasan dengan riwayat yang kedua, nombor 500. Itu dia panggil lemah. Bila digabungkan, ada kalanya boleh jadi kuat, ada kalanya penggabungan tak kuat. Jadi hak ni alhamdulillah, ramai ulama
muhakkik mengatakan hasan bima ba'dahu ataupun hasanun bisyawahidi. Maknanya dia naik darjah hasan elok dengan gabungan hadis riwayat yang kedua. Tengok hadis 500. Warwina fi muwatta'il Imam Malik rahimahullah bi isnadin mursal wa bi nuqsan fi lafzihi. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dengan sanad yang mursal dan ada kekurangan dalam lafaznya. Lapaknya adalah seperti berikut. Pendek lah. Lapak dia ni. Dia kata afdalu du'a du'a yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sama juga, sebaik-baik doa-doa hari Arafah, sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi sebelum daripada aku. Hai ikut berlaku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ha, jadi pendek kan? Mana kalau kita ambil, kita ambil gabungan, ambil yang atas. Sampai ke wahu ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan sampai situ. Baiklah para pelajar sekalian. Jadi mana doanya? Mana permintaan? Nampak ni? Pelajar-pelajar kita nampak ke tidak? Tak ada permintaan. Ada permintaan? Tak ada. Tulis itu. Doa ada dua kategori. Tanda pelajar. Ad-doa isman. Doa ada dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah. Doa ibadat semata-mata. Tak minta apa-apa. Macam ni. Sini ni tak minta ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada zuhur sampai terbenam matahari, ulang ini, ulang ini yang kita selang-seli lah. Mungkin kita break sekejap, baca Quran. Mungkin kita break sekejap, kita istighfar. Mungkin ya. Tapi dalam doa ni tidak ada permohonan. Maka para ulama mengatakan doa itu terbagi dua. Satu doa al-ibadah. Ini dipanggil doa ibadah. Satu lagi doa al-mas'alah. Doa permohonan. Ha, doa permohonan hak kita minta. Ya Rabbi, saya nak rezeki. Saya nak pangkat. Saya nak ilmu. Saya nak tu, nak ni. Itu dipanggil doa permohonan. Doa al-mas'alah. Maka di sini, Nabi SAW, dia tak minta apa-apa. Sebab dia minta hanya memuji Allah semata-mata. Kerana ada riwayat lain, riwayat hadis pun tidak kuat, lemah. Dia kata, tulis ni. Riwayat ni kata, man syaghalahu zikri an mas'alati ataituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Man syaghalahu zikri, kita tengok lapak dia. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Maksudnya siapa dia sibuk dengan berzikir. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa dia sibuk duduk zikir, 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 zikir. Dia tak minta, tak sempat nak minta. A'taituhu afdala ma'u'tiyas sa'ilin. Nasai aku beri kepada dia sebaik-baik permohonan orang pada hari itu. Dia tak minta. Tapi Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebaik-baik permohonan yang itu dimasukkan dalam senarai untuk orang yang sibuk berzikir tak minta apa-apa. Cuma hadis ni akhrajahu Al-Bukhari fi khalq af'alil ibad wal lafzu lahu wal Bazzar wa Ibn Hibban. As-Suyuti kata da'if, lahu syawahid, tapi ada syahid riwayat-riwayat lain. Ibn Hajar kata isnaduhu lin, lemah. Maknanya hadis ni kesimpulannya lemah. Hadis yang kata yang kita baca tadi, man syaghalahu zikri. Jadi siapa dia sibuk berzikir, tak sempat nak minta, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebaik-baik orang minta dibagi kepada dia. Sebab apa? Sebab dia mahu kata minta. Maknanya dia tawajuh dia semata-mata berzikir kepada Allah SWT sehingga tak sempat nak minta.
Jadi eloklah kalau kita gabungkan. Kita gabungkan zikir ni, kemudian doa al-mas'alah kita minta dalam tip yang ana buat. Tanda ni pelajar, ada video kita ada. Kita duduk di Arafah bermula selepas solat zuhur sampai ke maghrib lebih kurang 330 minit. Tulis 330 minit. Ini dipanggil ilmu perancangan strategi management mengisi hari Arafah. 330 minit pendek. Kalau kita kata 5 jam, 6 jam, lama tu. Lah, kita minitkan dia, pendek. Maka kita kena buat senarai. Buat senarai. Minit yang pertama, setengah jam yang pertama kita doa khas untuk kita. Kita nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, yang perempuan nak solehah, nak masuk dalam syurga, minta keampunan Allah, biar kita menangis. Minit yang kedua, jangan lupa, kita doa kepada ibu bapa. Ayah kita yang sudah meninggal, mak kita yang sudah mati, kita doakan kebahagiaan mereka dalam kubur. Andai kata mereka masih hidup, kita doakan mereka sihat, kita doakan mereka kuat beribadat, benci pada maksiat, mati dengan husnul khatimah. Kemudian kita tukar doa, silang doa dia panggil, silang doa, maknanya suami doa untuk isteri, kalau ada lah. Kalau tak ada, bekas isteri mungkin. Isteri doa untuk suami. Ya Allah, jadilah suami aku ni orang baik, juh. Balik Mekah ni, kekalkan dengan solat berjamaah, benci, tak isap okok lagi, tak suka, kacau-kacau perempuan lagi. Doa. Suami pun doa kepada isteri. Suruh isteri jadi salihah, isteri yang taat, tak suka melaram sana sini, tak mahu lagi keni-keni lutung, kan? Tak untuk aurat, doa. Ada juga orang gurau, dia kata, boleh tak ustaz kalau suami minta nak lembutkan hati? Ya Allah, lembutkan hati isteri, biar dia boleh seorang lagi contohnya. Pandai-pandai, halu-halu. Isteri boleh lawan doa. Ya Allah, suamiku jangan dia fikir ke orang lain, cukuplah aku seorang dah. Maka dia bertemu doa di Arafah tu cancel habis orang lain, tak jadi. Jangan main. Ini kuasa doa di Arafah ni cukup, cukup mantap. Jadi dalam masa 330 minit setelah dibahagi, kemudian kita doa kepada anak masing-masing. Anak nombor satu kuat solat, bakhir pula kupi. Ada juga lagi tu, maya kuat, mak-mak minta-minta terakak telinga. Anak yang nombor dua bagi duit mudah tapi berjambul tak untuk aurat, untuk anak perempuan. Doakan. InsyaAllah, kesan doa kita akan nampak dalam kehidupan kita setelah kita berdoa dengan begitu ikhlas pada saat mustajabnya doa di Arafah, pada hari Asyiyatu Arafah, pada hari 9 Zulhijjah. Itu, insyaAllah. Bagi pakar jemaah haji, ready. 330 minit, siap catat. Dia kata saya spontan. No, spontan. Kita penat hari itu, daripada semalam tak tidur. Sampai di Arafah pula orang bising, mesti dia mau ajak sana sini. Jadi mungkin blur, kita nak sebut tak ingat. Jadi waktu inilah waktu kita. Kita tanda, catat, insyaAllah kita ada poin untuk kita berdoa di sana. Baik, habislah cerita Arafah. Kata di dalam kitab ni, wa balagana an Salim bin Abdullah bin Umar. Ada khabar, mana ada maklumat, ada berita yang sampai kepada kami daripada Salim. Salim ni siapa? Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar. Dia lihat orang duk mengemis di Arafah, duk minta sedekah. Mari duk minta sedekah, meminta-minta pada hari Arafah. Dia kata, ya ajiz fi hadzal yawm yas'al ghair Allah. Dia marah, wey, pasal orang yang lemah. Hari ni, hari di Arafah ni orang minta dengan Allah, mau minta dengan makhluk. Pelik. Menarik kata-kata dia. Hari ni hari minta dengan Allah, mau minta dengan makhluk, lemah kamu ni.
mana kita tumpukan permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tumpu kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tengok nota di bawah menarik. Nota 159. Salim memarahinya kerana kecil harapan pada kemuliaan waktu dan tempat yang seharusnya diikuti dengan besar harapan, dengan menghadirkan diri daripada perilaku yang hina dina ini serta memohon perkara yang terbaik kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Satu peristiwa kenang-kenangan. Ana jumpa satu kumpulan. Kumpulan ini dia panggil kumpulan MLM, jual direct selling ni. Kena. Tak kena. Mak awak ada jual atap ya kat dekat rumah? Ngaku dia eh. Jual macam-macam orang jual sekarang ni kan. Dia panggil MLM. Puak-puak ni lagi banyak ramai downline dia, lagi tinggi dia punya darjat. Lagi ramai lagi tinggi. Jadi geng ni dia nak pergi Arafah, duk bawa file. File besar gini, file. Bawa file. Kita tanya, file apa tu? Betul dia jemaah haji kita tanya, file apa tu? Saya malu nak tunjuk ustaz, kata tunjuk. Saya nak tengok juga. Tunjuk-tunjuk rupanya geng-geng MLM ni, setiap orang ada borang. Doakan aku di Arafah daripada BMW 5 Siri kepada 7 Siri kah? Oh, kata hot besarnya. Hot ni pula nak naik daripada apa ni, silver ke gold ke macam-macam. Kita duduk belik-belik, kita kata, ya Allah, mari mengembara ke Arafah nak pergi minta hak dunia, hak kecil-kecil ni, daki-daki dunia nak minta. Cukup kita minta, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata dia bernama, ya ajiz, eh manusia, tamak ke dunia, mau ingat BMW yang mari Mekah. Subhanallah. Ini kita kena letak agenda besar. Tak salah minta, tapi bukanlah satu file. Dia duk minta BMW lah, minta diamond lah, minta gold. Dia punya apa ni, pangkat. Kita minta spontannya tu okey lah. Yang kerja, saya kata tinggalkan semua file ini, tinggal di Mekah. Tak usah duk baca di Arafah. Di Arafah kita lebih besar nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Habis pesanan kawan ni macam mana nak buat? Ni pesanan kawan ni macam mana nak selesai? Kata selesai dalam masa 2 minit. Saya bagi tip. Habis kita doa untuk kita, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, mana-mana kawan-kawanku yang berpesan supaya doakan kebaikan untuk mereka, untuk dunianya, untuk akhiratnya, yang berpesan pada saya untuk kesembuhan penyakitnya, yang berpesan pada saya gini, apa ini? Ya Allah, kabulkanlah hajat mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tak perlu baca fa'il. Fa'il itu semuanya mengarut. Orang duk baca Quran, orang duk baca zikir, dia duk baca fa'il BMW. Apa benda cerita? MLM. Macam-macam. Baik, semula kita sambung cerita kita. Tengok hadis yang terakhir, yang tidak sebelum akhir lagi. Hadis 501. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi, al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya mengatakan kana Umaru, adalah Sayyidina Umar bertakbir di khemahnya di Mina. Umar bertakbir. Duduk di khemah di Mina, dia takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gaya pula buat dia. Takbir Sayyidina Umar duk takbir. Ini dia panggil takbir ghair muqayyad. Takbir mutlak. Maknanya daripada awal Zulhijjah lagi takbir. Kita bila-bila je takbir. Dia mana pada hari awal Zulhijjah ni kita takbir. Sayyidina Umar duk di Mina duduk takbir. Takbir beliau didengari oleh mereka yang ada di masjid sehingga mereka turut bertakbir. Orang ramai yang ada di pasar-pasar juga ikut bertakbir sehingga Mina riuh dengan bacaan takbir.
Imam Bukhari rahimahullah telah mengatakan Umar dan Abu Hurairah, anit buka Umar ni, tulis Ibnu Umar. Kena ada Ibnu. Tambah awak tambah. Ibnu Umar. Anak dia, anak Umar. Ibnu dia. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan bertakbir. Ibnu Umar sengaja pergi ke pasar bukan nak beli, nak pergi takbir, nak suruh orang ahli-ahli kedai yang duk sibuk jual beli ni takbir sama. Orang ramai pun yang ada di sana juga turut sama bertakbir. Dengan takbir mereka, kita kata alhamdulillah, pelajar-pelajar kita boleh ke tak boleh? Nanti awal Zulhijjah nanti balik cuti raya haji ni pakat takbir semua. Nah, duduk atas kereta takbir, duduk di rumah takbir. Cuma takbir muqayyad selepas solat. Lepas solat bila? Bermula pada subuh pagi Arafah. Pagi 9 Zulhijjah, berakhir bila berakhir asar hari tasyrik hari 13. Alhamdulillah, untuk lengkapkan perbincangan, tengok ni. Dalam risalah kita ni, tuan-tuan boleh ambil risalah ni. Kalau tak ada di masjid ni, cari di PDF dalam Facebook Abu Anas Madani. Kita dah letak di sana. Tajuk dia, kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi di antara lagi, orang tanya, hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, boleh. Apakah amalan yang patut kita buat pada hari ini? Yang pertama sekali, banyakkan takbir dan zikir sebagaimana hadis Ibnu Umar. Nabi kata fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyakkanlah pada hari awal 10 Zulhijjah ini bertahlil, bertakbir, tahmid. Kita kata la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah. Banyakkan zikir. Maka dalam senarai pendek kita, anda belajar. Di antara amalan-amalan yang elok kita buat pada hari 10 awal Zulhijjah ni, yang pertama takbir, dan yang kedua banyakkan solat. Solat berjamaah di masjid, jangan tinggal, itu asas. Kemudian solat-solat sunat jangan ditinggalkan. Solat sunat jangan ditinggalkan. Solat sunat jangan tinggal. Perbanyakkan solat. Sebab hari ni hari yang Nabi kata apa? Allah ahabbu ilallah. Hari kita beribadat padanya sangat disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tak nak ibadat? Kemudian berpuasa. Kita puasa sunat. Hari Isnin puasa. Hari Khamis puasa. Yang betul-betul kena jaga puasa, jangan tinggal, hari Arafah. Puasa bila weh? Hari Arafah ni hari yang keberapa? 9. Hari 10 hari raya, aku tak boleh puasa. Sebab Nabi kata apa? Siyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah saja, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri kafarah, pengampun dosa 2 tahun. Dua tahun. Kalau puasa pada hari Ashura, setahun. Arafah, 2 tahun. Puasa sehari, kafarah 2 tahun. Tak nak. Kena nak lah. Tak nak apa ya. Dan hari Isnin, hari Khamis, ada juga kata Imam Nawawi, berpuasa pada hari 10 adalah sunat dan sangat digalakkan. Tapi tak ada hadis. Nabi kata, bila masuk 10 awal Zulhijjah, puasa sampai hari Arafah, tak sebut. Kita sendiri tambah, tak ada masalah. Puasa daripada 1 sampai 9, cantik. Kebetulan pula hari Isnin, 2, dapat. Puasa hari Isnin, di awal Zulhijjah. Kebetulan pula duduk Mekah, puasa hari Isnin, awal Zulhijjah, di tanah haram Mekah, Masya Allah. Kalau kita dah pakai ihram, 4 kali double dalam ihram haji. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa kita berpuasa. Tak dapat 3, dapat 2. Awal Zulhijjah, hari Isnin. Atau hari ini saja, tak kena hari apa-apa. Alhamdulillah.
Kemudian kita juga banyaklah bersedekah, termasuk juga dalam kelebihan hari-hari yang besar ini bersedekah. Awal kalau bulan Ramadan kita sedekah malam. Ni amal ni jemaah kita ni alhamdulillah. Dia nak dapat Lailatul Qadar, dia nak sedekah 1000 ke pondok kita dah. Dia masuk akaun setiap malam 100 100 100. Hari Zulhijjah tak payah mencari malam, tak payah mencari hari mana, sebab sudah ada, sudah tahu. Awal Zulhijjah ya 100, hari yang kedua 100, cukup 9, hari 10 tamat 1000 pun cantik. Setiap hari kita sedekah, ataupun sedekah je awal Zulhijjah ni, sebab dia confirm dia bukan macam Lailatul Qadar. Kerana itulah kata di para ulama, Lailatul Qadar dicari 10 malam terakhir. Yaum Arafah, hari Arafah, hanya hari itu saja. Kenapa kita masih lagi malas? Kenapa masih lagi leka, lara? Inilah yang saya sedih kadang-kadang. Bila kita duduk di Arafah, berduyun-duyun orang datang mencari haji mabrur, tapi masih ada lagi segelintir pakcik-pakcik mari Arafah membawa haji Marlboro. Tahu haji Marlboro ke apa? Ke apa? Nak puluh ya pula dah ni apa? Isap rokok. Tolu punya orang ni. Mari nak jadi tetamu Allah, buat derhaka kepada Allah. Bagaimana dapat haji mabrur? Subhanallah. Kita kata pakcik, orang lain mari haji mabrur, pakcik mari cari haji Marlboro. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi orang tu macam tu lah. Kalau kita tegur, bukan nak dengar. Dia celik mata. Siapa awak? Alah sombong orang tua ni. Kita pun tak, orang dalam ihram orang tak kelahi. Aku pun lari lah. Jadi kita banyak sedekah. Kalaulah contohnya kita tak pergi haji, orang di Arafah tak apa. Orang tak Arafah, orang di Arafah, dia boleh munajat di Arafah. Orang tak pergi haji, apa kita nak buat? Hari Arafah, kita puasa. Puasa hari Arafah, kita juga bermunajat pada hari tersebut. Mudah-mudahan dia panggil hari At-Ta'rif. At-Ta'rif bi ghairi Arafah. Maknanya hari Arafah kita tidak duduk Arafah, tak pergi haji, kita duduk tempat kita. Boleh tak kita zikir, kita banyak, naam, dipersilakan. Tapi jangan ada perkumpulan. Sekarang ini dah ada satu fenomena, perhimpunan hari Arafah, kita kata tidak dibuat oleh salaf macam tu. Tapi kalau cara spontan ada, macam Ibnu Abbas contohnya, hari Arafah dia duduk mengajar, dia duduk tazkirah, itu boleh. Jadi wallahu alam, alhamdulillah, beberapa amalan ni saya syorkan muslimin dan muslimat dapatkan risalah kita kelebihan 10 hari awal Zulhijjah. Mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita beramal pada hari yang besar. Jangan lepaskan peluang. Peluang ni mungkin tak berulang. Hari ni kita, tahun ni kita hidup, tahun depan belum tentu kita hidup, boleh jadi sudah mati. Tak ada lagi peluang untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tamatlah kita, insyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang, babul azkar al mashru'ah fil kusuf, zikir, bacaan, amalan ketika melakukan solat gerhana matahari. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.